bersama gue si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Streamer Life Simulator. Dan di episode sebelumnya kita sudah memulai perjalanan hidup kita menjadi seorang streamer di dalam game Streamer Life Simulator. Tapi teman-teman, game yang satu ini ada bug-nya sehingga item-item gue itu menghilang dan juga duit gue menghilang. Mau tidak mau gue harus mulai lagi dari awal teman-teman. Dan here we go, kita harus mendownload OBS dan juga membeli mikrofon. Kebetulan tadi gue sudah mendownload OBS ya teman-teman. Jadi sekarang kita langsung saja membeli mikrofon. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah memberikan saran kepada Miau Auk. Jadi kita tuh harus memenuhi kebutuhan premier kita terlebih dahulu baru sekunder. Nah, apakah kebutuhan premier kita teman-teman? Makan ya kan, pipis, habis itu mandi, dan ya nanti kita lihat aja ya teman-teman kebutuhan-kebutuhan apa saja. Dan game yang satu ini sudah ada updatean terbaru, jadi questnya itu sudah semakin lebih detail lagi. Dan di luar teman-temanku sekalian, sudah ada toilet. Tapi ketika kalian mau pipis, kalian harus bayar $10. Wow, tipsnya mahal sekali bro, 14 ribu. Eh salah ya, 140 ribu teman-teman sekali pipis. Dan juga di sini udah ada tempat es krim, jadi kalian bisa beli es krim ya teman-teman. Harganya juga $10. Mahal sekali, ya ampun. Cuma mau pipis doang harus bayar semahal itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gini aja guys, kita beli aja ya. Jangan kayak orang susah. Pertama-tama di sini ada quest yang dimana send all the money to your credit card. Baiklah kalau begitu sudah selesai teman-teman. Dan abis itu kita akan buka monitor kita dan akan membeli mikrofon dan juga beberapa hal yang gue butuhkan. Gue cari terlebih dahulu. Ini dia mikrofonnya. Kita beli mikrofon yang paling murah aja terlebih dahulu supaya ada progresnya lah ya kan. Untuk sekarang kita beli murah meriah. Habis itu gua mau beli ini dia. Tempat kita mandi teman-teman, tapi yang paling murah aja. Yang paling murah berapa duit? $400. Wow, itu dia yang paling murah teman-teman, $400. Mau tidak mau. Baiklah kalau begitu. Dan juga toilet ya. Toilet itu $200. Memang mahal sih by the way. Oke, kita complete payment dan duit saya sisa 522. Dan di sini teman-temanku sekalian, namanya seorang yang suka dengan internet teman-teman, kita akan membeli akses internet supaya internet kita itu semakin lebih cepat. Karena gua nggak bisa teman-teman menunggu internet selama ini itu. Sekitar 4 detik sampai 5 detik baru kebuka websitenya. Saya tidak bisa seperti ini guys. Kita harus upgrade terlebih dahulu internet kita. Jadi kita pergi ke fastnet terlebih dahulu. Dan habis itu gua mau beli paket yang lebih mahal supaya internet kita lebih lancar. Ya iyalah, pekerjaan kita teman-teman adalah di dunia internet. Jadi kalian harus mencari provider internet yang cepat juga dan juga murah teman-teman. Itulah prioritas saya ya. Jadi saya akan beli yang paling mahal. Belagu banget ya, padahal baru aja mau mulai jadi streamer tapi udah beli yang paling mahal. Tidak apa-apa teman-teman, kita sudah membeli. Dan abis itu gue harus ngapain? Coba kita bandingkan. Sekitar 2 detik lah. 2 detik sampai 3 detik. Ya hemat 3 detikan lah. Oke, sekarang gue harus order food. Tuh guys, kalian lihat tuh. Jadi sudah lumayan detail ya untuk quest-questnya. Kalau kemarin kan questnya cuma sedikit doang. Oke, di sini gue mau beli apa? Kemarin kalau nggak salah gue beli ayam teman-teman. Ya udah, kali ini kita juga akan beli ayam yang harganya $7 kali ya. Nah, ini dia. Akhirnya ketemu juga teman-teman ayamnya. Kita add to cart dan abis itu kita complete the payment. Nah, sekarang tinggal menunggu kiriman-kiriman tersebut ya. Sambil kita menunggu kiriman-kiriman tersebut, alangkah lebih baiknya teman-teman kita coba cek ini itu terlebih dahulu. Aduh, saya bingung teman-teman ini tuh harus ngapain. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau menghasilkan uang, kalian itu bisa streaming. Dan kemarin, sorry banget, Miau Auk melewatkan key streamnya ya. Banyak banget yang bilang Karegi itu key streamnya ada di atas, gede banget. Ya, sorry. Nah, kiriman saya sudah datang, Bung. Apakah itu adalah toilet saya atau, makanan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita makan saja ya teman-teman. Lumayan. Toilet gue belum dateng nih. Gimana nih teman-teman? Jadi pertama-tama gue akan setup key stream gue 5712. Oke. Kemarin ya ampun gue nggak lihat sama sekali ini. Oke. Abis itu Streamlab. Nah berapa tadi? Aduh. 5712. Oke.
5712. Alright, sudah selesai teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau tes notification-nya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Andaikan saja ada yang ngedonation $64, guys. Berarti hampir 1 juta ya. 800 ribu, guys. Wow. Baiklah, kalau begitu kita minimize aja. Ini juga kita minimize aja terlebih dahulu, teman-teman. Oh, ini kita kasih nama terlebih dahulu. Apa ya namanya ya? Enaknya ya, Meow Auk Streaming. Oke, terus ini biarkan saja. Dan kalau misalnya kita mau streaming, sudah bisa sih sebenarnya, guys. Tapi gue masih bingung gitu loh, mau atur ini itu terlebih dahulu. Jadi nanti saja untuk streaming-streamingan, kita cek lagi. Aduh, saya sudah kebelet pipis. Cuma ya gitulah, gimana nih guys? Saya itu mau cek di website terlebih dahulu. Ada apa saja di website ini yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ini email, belum terlalu perlu. Apps sudah gue install semuanya. Ini hiburan kita, teman-temanku sekalian. Yap, ini bank kalau misalnya kita mau menarik uang kita. Skin case kalau misalnya kita mau gacha. Ini juga gacha, teman-teman. Ini untuk kita belanja, beli makanan, cryptocurrency, billboard gua nggak tahu buat apa, nanti saja. Terus job king untuk kita mencari pekerjaan. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Untuk sekarang pekerjaan yang paling besar adalah kurir. Wow. Tapi memakan waktu atau energi kita 24. Adakah yang lebih enak? Ini 12. Ah, ini aja nih, waiter aja nih, guys. Dari jam 17 sampai 19 ya. Alright. Dari jam 5 sampai jam 7. Wow, cepat sekali, cuma 2 jam kerja dapat $32. Lumayan lah, lumayan. Oke, sudah selesai kita apply pekerjaan kita jadi waiter. Jadi ya, sebelum kita menjadi streamer yang terkenal, alangkah lebih baiknya kita punya pekerjaan terlebih dahulu, teman-teman, untuk makan dan juga untuk kita upgrade alat-alat streaming kita ya. Jadi seperti itu yang gue lakuin sih, by the way, teman-teman. Sambil kerja dulu, sambil mencari uang, sambil upgrade komputer gue. Dan kalau udah selesai, baru gue bisa fokus ke YouTube gue. Kalau ini kan streaming. Oke, di sini ada deep web. Buat apa ini deep web, by the way? Menarik sekali. Gue sendiri itu jarang banget butuh VPN. Gak, nanti saja. Gue itu jarang banget, teman-teman, untuk surfing di deep web ya. Habis itu ada horse. Horse ini apa nih? Jangan bilang taruhan kuda. Oh iya dong, betul sekali. Waduh. Gue harus gimana, guys? Cobain gak? $10 aja deh. $10, teman-teman. Ya, segitu dah. Start race. Kita lihat, teman-teman, apakah Meow Auk bisa menang di sini atau kalah. Di sini ada kuning yang sudah duluan. Habis itu hijau yang sudah mau menyusul. Disusul dengan biru dan merah. Yah, Meow Auk kalah. Oke. Pelajaran ya, teman-teman. Kalau kalian tidak punya uang yang banyak, uang yang berlebihan, jangan gambling. Jangan judi ya. Karena cuma akan menghabiskan uang kalian. Itu contoh saja ya. Contoh saja. Oke, kita cari. Aduh, ini judi lagi. Terus ini internet. Ini untuk streaming. Freelancer. Apa ini freelancer? Coba kita cek terlebih dahulu. Waduh, ada coding-codingan. Gimana nih? Ya udah, coba yang paling murah aja terlebih dahulu ya, teman-teman. Kode R6JD. Aduh, apa ini R6JD? Oh, cari huruf ini nih, huruf-huruf ini, guys. R6JD. Apakah Meow Auk bisa? Well, dulu gua itu programmer sih. Coba ya. Kode titik 2 katanya. Terus kita akan cari K, terus J, terus G. Ada berapa ya? Apalagi nih, teman-teman, 8. Sabar, ini harus konsentrasi, teman-temanku sekalian. Oh, mungkin aja gini. Y abis itu 8. Please. Salah. Oh, bener dong. Enter kode. Udah enter kode. Enter. Benar, my friend. Mantap sekali. Meow Auk ternyata pintar ya. Habis itu sekarang kita coba ini N, ya kan? Ada N besar. N. Terus 2 kali ya. Iya, ini 2 nih. User harusnya. Enggak, UC2R. Terus ini W. Apalagi ini O. Terus ini ada 2 sih. Aduh, guys. Apakah ini 2? Terus apalagi? Kayaknya ada satu lagi deh. Apa cuma 5 ya di sini ya? Mungkin cuma 5.
Oh, N. Nah, innya tuh harusnya kecil semua ya, teman-teman. Udah. Kita coba taruh kode. Nice sekali. Woo! Access granted. Oh my god, gua pinter juga. Kita coba lagi, teman-teman ya. Kita pencet W, H, terus apa lagi nih? Ada W, ada satu. Habis itu H. Habis itu ada 6. 6. And then ada apa lagi nih? V. Udah ya, harus ada satu lagi, guys. Kita cek perlahan-lahan, jangan sampai kelewatan, Bung. Salah sepertinya kamu miok. Ayo W. Terus ada 1, H. Terus 6. Terus V ya terakhir. Ya udah, kayak gini doang kayaknya, guys. Maaf ya kalau misalnya salah. Gimana nih? Please. Wow, ternyata benar. Oh my god. Pintar. Oke. Gampang sih ini sebenarnya, teman-teman. Oke, ini 6. Kode dulu dong. Kode 6. J. Terus C. Terus J. Terus G. Enter. Wow, satu lagi. Guys, satu lagi. Wah, ini mulai terbiasa gua nih. Oke, J. 5, 8. Terus pinter juga ya gua, teman-teman. Memuji diri sendiri, ya ampun. Janganlah kamu memuji diri sendiri. Hah, cuma ini doang. Coba. Gua teliti sekali lagi ya. Ada J. Terus ada 5, 8, ada 4. Habis itu udah cuma itu doang, ya kan? Ya udahlah, coba ya. Ha! Wow! Akhirnya kita mendapatkan uang. Mending gua nggak usah jadi waiters, guys. Begini aja, guys, jadi freelancer. Kita kan punya otak di sini, guys. Jadi kita harus gunakan. Mantap. Oke. Saya coba keluar terlebih dahulu dan mencari item-item gua ada nggak sih? Tuh, belum ada, guys. Jadi gua harus tidur terlebih dahulu, keesokan harinya baru item-item yang gua pesan dari Zamazor keluar. Aduh, ya udahlah, mau gimana lagi, kita tidur aja terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Dan ingat baik-baik, ketika kalian tidur, teman-teman, jangan sampai kalian itu lagi memesan barang di Zamazor. Ketika kalian bangun, kalian sudah tersave kan, terus kalian quit dari gamenya, terus kalian load lagi, nah item-item yang kalian pesan dari Zamazor itu menghilang semuanya. Itu dia bug-nya, teman-teman. Tuh, mengesalkan sekali, Bung. Oke, ambil dulu toiletnya. Terus jangan lupa untuk pesan makanan ya, Miok. Oke, sebentar. Taruh dulu di sini. Nice sekali. Habis itu kalau nggak salah, mikrofon nih dia, bathtub. Wah, bathtubnya besar sekali, Bung. Wah, rumah sekecil ini tapi punya bathtub ya. Tapi gimana nih, teman-teman? Taruh bathtub di sini aja kali ya. Mandi bathtub, pemandangan lihat keluar. Mantep. Cakep ya. Oke, sabar. Gue taruh di sini nih. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya gue mau mandi sambil lihat pemandangannya keluar, orang lain di luar pun bisa melihat saya lagi mandi ya. Pemandangan gratis. Mantap. Oke, gue ambil terlebih dahulu. Nah, ini dia mikrofon gue ya, teman-teman. Selain mikrofon, alat yang paling penting di dalam streaming itu adalah webcam. Jadi gue juga harus beli webcam sih, guys. Tapi untuk sekarang seperti ini aja terlebih dahulu. Ini sudah selesai sih semuanya. Jadi kita sudah bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan kita ada tugas untuk menjadi waiters. Tapi nih, teman-temanku sekalian, untuk jadi waiters kalian tuh harus pergi ke sini nih, tuh ada gambar waitersnya. Atau enggak, kalian tinggal klik ini aja. Tuh. Di jam berapa tadi? Jam 17 ya? Iya. Waduh, sudah mau dong. Coba aja ya, teman-teman. Kita coba semua pekerjaan yang ada di sini. Sambil gua cek lagi. Aduh, tadi gua lupa matiin komputer gua. Wah, komputer gua bakal error gak nih, guys? Enggak ya. Tagihan listrik gua gimana dong? Sabar aja. Oke, kita cek lagi jobnya. Apakah masih tersedia buat gua? Yap, betul sekali. Di jam 17 ya. Jadi kita makan aja terlebih dahulu. 17. Masih ada ya sekitar 5 jam lagi. Jadi kita siap-siap terlebih dahulu. Baru nanti kita akan pergi ke sana. Gua ambil ini 2 deh. Sip, complete payment. Lumayan, kita udah kerja dapat $30, guys. Udah bisa makan enak. Nah, sambil kita menunggu, alangkah lebih baiknya kita coba cek sana, cek sini terlebih dahulu. Ada blackjack, ada zutup. Oh ya, zutup. Gua belum pernah lihat di zutup. Ada apakah di zutup?
Oh, upload video. Tapi gue nggak ada videonya. Harus gue buat dulu. Sayang banget ya. Oke, terus selain YouTube, real estate. Kita bisa membeli barang-barang di sini. Wow. Oke, makanan saya sudah datang, Bung. Saatnya kita makan terlebih dahulu. Tarat-tarat. Makan. Nice. Ini juga makan. Wih, lumayan. Mantap sekali. Sambil kita cek lagi komputer kita. Ini dia ya guys, jadi kalau misalnya kalian mau upgrade rumah kalian, kalian bisa ambil satu persatu. Tapi di sini saya masih kere sekali. Harganya berapa? 4.000. 4.000 dolar. Belum. Saya belum bisa guys. Belum bisa membeli. Turnamen. Wah, ada turnamennya juga dong. Aduh, tempat ini katanya panas, jadi saya harus mempunyai AC. Jangan dulu bro. Jangan dulu ikut turnamen karena gua itu belum jago sama sekali. Ini ada billing juga teman-teman. Ingat, lihat baik-baik jamnya. Yep, so far billingnya tidak ada. Terus kita tax harusnya juga belum ada. Pet shop nanti saja karena kita belum ada. Ada mobil. Gua mau lihat terlebih dahulu. Ada mobil apa saja di sini? Ya, belum bisa ganti mobil. Sebel gua. Padahal gua masih pengen nih. Ambil Ferrari gitu atau enggak Lamborghini. Oke, sekarang gue harus ngapain lagi? Ke Zamazor. Terus kita coba cek beberapa item lagi ya teman-teman. Nah, di Zamazor ini gue mau mencari webcam. Mana nih? Ada webcam gak nih teman-teman? Adanya cuma table, chair, screen. Mana ya webcam ya? Oh, nih kamera. Kameranya pilihannya lumayan banyak juga guys. Jadi, gue bingung guys kalau masalah kamera ya. Sebenarnya kita akan beli kamera yang murah aja terlebih dahulu sebelum kita beli yang bagus ya. Ya udah kita beli ini aja. Z850. Udah mahal sih ini by the way teman-teman. Untuk sekelas webcam ini udah mahal loh. Ya udahlah nggak apa-apa. Duit saya tinggal 300, jadi gue harus kerja. Oke, masih ada waktu berapa ya? Ini udah 14, 15, 16, 17. Gini. Gua nggak mau terlambat kerjaan pertama gua ya teman-teman. Jadi kita akan coba jaga-jaga pergi ke sana terlebih dahulu. Sabar. Nah itu dia. Sudah dinotifikasi kalau misalnya kita tuh harus pergi kerja jam segitu. Baiklah kalau begitu. Ya udah, komputernya gua matiin aja terlebih dahulu ya teman-teman. Dan gua mau mandi. Gua mau mandi. Habis mandi gua pipis. Habis itu baru kita pergi kerja. Supaya udah rapi, ya kan? Nah, ini dia yang gue bilang, kebutuhan primer. Jadi kalian harus mandi terlebih dahulu. Kalian benar-benar harus nggak kebelet pipis. Baru deh kalian kerja, bisa dengan baik dan benar. Kalau misalnya kalian lapar, kalian tidak bersih, teman-teman. Bagaimana kalian mau disukai sama orang-orang? Oke, sip. Coto mate kudasai. Sabar. Mana mapnya? Sebentar, mapnya menghilang. Oke. Saya mau jadi waiters. Gua harus pergi ke kanan kayaknya. Baiklah kalau begitu. Sembunyiin. Nah, itu dia. Ketutupan. Suara apa itu? Tadi ada suara-suara aneh. Oke, sabar. Jangan ngebut, Mioog. Jangan ngebut. Beginilah, teman-teman. Nasib seorang streamer yang belum sukses. Yang dimana kita tuh harus mencari uang terlebih dahulu. Salah satunya adalah menjadi waiters atau pelayan ya. Wait. Yang bener lah kamu. Nyetir kok di seberang. Ya maklum orang Indonesia. Orang Indonesia kan nyetirnya di sini guys. Ya kan setir kanan. Nah ini kita lagi di luar negeri. Jadi setirnya kiri. Jadi kita harus jalan di kanan ya. Ada bus. Bus sekolah. Wow, ada truk juga. Wow, untung aja gue jago, Bung. Ada sedikit terjadi kecelakaan ya. Kita sudah sampai di perkotaan. Waduh. Perkotaan macam apa ini? Guys, macet banget itu. Pada tabrakan ya? Kayaknya pada tabrakan deh. Masih di belakang. Ya udah, gue ambil shortcut aja teman-teman. Gue tidak mau terjebak macet di situ ya. Semoga aja waktu gue cukup ya. Dan seperti yang kalian tahu teman-teman, untuk kerja itu memakan waktu yang lama ya. Karena kita tuh harus pergi dari poin A ke poin B. Kira-kira mungkin aja ini adalah 1 jam. Mungkin aja. Nah, sudah sampai.
Wih, start to work. Padahal baru jam. Coba cek terlebih dahulu. Bentar lagi, bentar lagi. Oke. Pas sekali. Jadi kita siap-siap dari jam 1, jam 2-an. Terus sekarang kita sudah kerja. Dapat $64. Mulai kerja, Bung. Belum streaming. Tapi gak apa-apa. Weh, yang bener, Pak. Ini salah satu mobil kesukaan gua nih, guys. Mercedes-Benz G-Class. Ini mobil ngapain lagi? Ya ampun, nabrak-nabrak sembarangan, guys. Kayaknya kita harus pergi dari sini secepatnya. Karena kalau misalnya kalian lihat, ya kan, orang-orang di sini tuh kayak nggak bener semua nyetirnya. Oke, gua harus pulang. Aduh, ada pak polisi. Miaok, jangan sambil main handphone. Nanti kamu ditangkap sama pak polisi. Oke, house. Sip. Sudah ya, let's go. Aduh, kok nyangkut? Oh, di depan gua ada tiang ternyata. Sip. Oke, teman-temanku sekalian. Sayangnya, di dalam game yang satu ini tuh tidak ada lagunya sama sekali. At least kayak ada radio gitu untuk menghibur kita. Dan semoga aja di dalam game ini, teman-teman, sambil gua main, sambil gua bisa ngajarin kalian ya, guys, bagaimanakah cara menjadi streamer atau YouTuber. Wow, salah. Tapi, saya tidak mengajarkan untuk menjadi apa pengemudi yang baik dan benar ya, guys. Maaf. Masih ngaco gua ngebuniinnya. Nyetirnya maksudnya. Ya, seperti itulah, guys. Jadi kalau misalnya kalian awal-awal nih mau jadi YouTuber atau streamer, janganlah kalian berpikir untuk segera mendapatkan uang atau segera mendapatkan popularitas dari situ. Tapi kalian harus ada backup plan terlebih dahulu. Jangan terlalu gegabah, teman-teman. Nyemplung-nyemplung aja gitu loh. Tanpa kalian ada backup plan atau ada uang lebih untuk kalian itu, istilahnya save money lah. Jadi kalau misalnya pun kalian tidak bisa menghasilkan di streaming atau di YouTube kalian, kalian itu tetap masih bisa survive lah di dunia yang kejam ini ya. Permisi pak, nanti ketabrak gue yang salah lagi. Oke, sabar. Oke, kita mundur. Atrek. Tit. Kita kira-kira, Bung. Oke, mantap. Hop. Wih. Coba kita turun. Aduh, kayaknya terlalu nempel nih, guys. Oh, tapi bisa. Oh, nggak bisa. Terlalu nempel, bener. Perkiraan saya benar, Bung. Maju dikit lah. Nah, seginilah. Sip. Yuk. Sudah. Aduh, capek nih, teman-teman. Habis kerja. Alangkah lebih baiknya, kita pesan makan terlebih dahulu. Nyalain dulu komputer gua. Aduh, lama ini. Nyalain komputer. Oh, tidak. Dan kalau misalnya kalian ngeh ya, itu kan ada tulisan energi. Nah, biasanya tuh monitor tabung zaman dulu itu harus ada logo energi seperti itu supaya menandakan itu adalah monitor yang hemat listrik. Nah, betul. Karena dulu listrik itu sangat amat mahal. Sekarang juga mahal sih, by the way. Oke. Sekarang gua itu mau order makanan. Tuh, untung aja gua tingkatin kecepatan internet gua loh, guys. Kalau tidak, saya bingung ini bagaimanakah caranya saya bisa survive. Karena lama banget loadingnya. Oke, kita sudah order. Duit kita ada 355, lumayan. Jadi besok kita akan menunggu webcam kita ya. Dan juga sambil gue menunggu makanan gue, alangkah lebih baiknya kita kerja. Wih, sebisa mungkin kita kerja yang banyak, guys. Sip. Saya akan mencari pekerjaan yang banyak gajinya. Total payment, view another job. Aduh, murah-murah. Oh ini. Eh ini ya. Ini guys, coding. Tapi kalau gagal berarti gue kehilangan $23 dong. Mungkin aja kalau gue gagal. Yuk, ambil dulu nih. Makan. Wih, mantap. Gue juga harus beli kipas nih kayaknya, teman-teman. Panas. Aduh, ya udah kita coba yang 85 lah. Tidak usah terlalu greedy ya. Mentang-mentang tadi udah bisa menyelesaikan dengan baik dan benar. Sekarang itu kita tidak boleh greedy, guys. Oke, sambil belajar lah. O. F. E. R. Terus ada apa lagi? Kayaknya cuma itu doang. Ya, kita cek sekali lagi. O, F, ya kan? Terus di sini ada E dan juga R. Yap, betul sekali. Terus sudah tidak ada apa-apa lagi kah? Atau masih ada sesuatu? Coba kita cek terlebih dahulu. Access granted. Oke, kita masukin lagi kode. Terus ambil P, terus ambil S, ambil D, ambil K. Harusnya sih udah. Wih, access granted. Wah, pinter. Kode. Kita coba cek D.
Abis itu ada U, ada S. Nggak ada angka sekarang ya? N. Harusnya udah nih. Pap! Aduh, akses deny. Satu salah, guys. Maafkan saya. Terlalu buru-buru. Saya memikirkan durasi video soalnya. Biasanya gue tuh triple check, double check gitu loh, teman-teman. Tapi ya gitulah. Gue takutnya kalian bosen aja kalau misalnya gue lagi nge-coding seperti ini. Hayah! Wih, akses denied. Lagi-lagi kamu, Myook. Ayo-ayo, double check lah. At least double check. Ada 6. Tuh, ada 6. Terus ada M. Terus ada apa lagi? Ada B. Ayo. B lagi, teman-teman. Terus ada 3. Sip. Nah, ini harusnya udah bener nih. Harusnya ya, harusnya udah bener. Oke, sip. Kita cek di paling bawah. Ha! Wih, benar. Job complete. Lumayan. Dapat $55. Udah. Cukup lah ya. Duit kita udah mau $400, teman-temanku sekalian. Wah, indah sekali. Kerja seperti ini doang, ya kan? Sekarang udah malam kah? Masih siang kayaknya. Coba gue cek terlebih dahulu. Oh iya, ternyata udah malam. Udah jam 12 malam, guys. Kita harus tidur. Oke, sebelum kita tidur, matiin terlebih dahulu nih komputer gue. Oke, nah sekarang kita tidur. Tapi kita cek terlebih dahulu. Kiriman gue udah sampai belum sih? Belum. Webcam, kan? Kita tuh beli webcam, guys. Yuk, kita tidur. Nah, pertanyaannya, apakah ketika gue jadi waiters itu akan jadi waiters terus-menerus? Nah, ini kan gue bangun. Gue bangunnya jam berapa nih? Lama sekali, jam 9. Gue selalu bangun jam 9 ya, teman-teman. Nyalain terlebih dahulu. Sip. Terus gue cek kiriman. Nih, sudah ada, Bung. Sudah ada. Oke. Kita taruh terlebih dahulu webcamnya di sini. Ya, nggak apa-apa deh. Harusnya agak ke atas sedikit lah. Kasih kayak tripod gitu, teman-teman. Tapi kita kan tidak ada tripod. Belum beli tripod permasalahannya. Nanti saja mandinya. Biasanya baru bangun tidur, gamer itu langsung ke depan komputer, ya kan? Ngecek email atau ngecek ada game-game baru, news-news baru. Itu yang gue lakukan sih biasanya. Oke, teman-temanku sekalian, kita coba cek lagi www. Dan kita akan cek job ya, terlebih dahulu. Gimana caranya gue resign? Baru juga sekali kerja, Myook. Tapi gue pengen resign. Gimana ya caranya resign ya? Tidak bisa resign ya. Gimana caranya resign? Ini kayak mukanya Steve Jobs ya, gue lihat-lihat. Jadi kayak gini, guys. Hari ini gue sudah cukup puas dengan pekerjaan gue sebagai waiters. Dan juga gue sudah bisa bekerja menjadi freelancer. Coding lah. Nah, nyambil teman-teman, gua itu pengen streaming. Nah, di next episode saja kali ya teman-teman kita streaming. Jadi di sini gua bener-bener eksperimen semua hal yang bisa gua lakukan. Oh, ini advertise. Oke, jadi kalau misalnya gua mau mengiklan diri gua akan advertise di situ. Apalagi nih teman-temanku sekalian, kita coba ini. Wah, judi lagi. Tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Ini saya hanya mau mencoba saja. Gak. Terlalu mahal, bro. Terlalu mahal. Terus kalau misalnya skin case, nah kita gacha aja kalau begitu. Siapa tahu aja gua beruntung ya teman-teman. Ini 20 aja. Kita lihat apakah Myook bisa mendapatkan uang yang lebih dari skin case ini. Hada. Come on, pisau, jangan pisau dapur. Untung $20. Lumayan. Oke, sekali aja guys, sekali aja. Yeay, duit gua udah 400, bro. Kita kaya tanpa kerja. Aduh, dream job banget ya. Kaya tanpa kalian harus pergi kerja gitu loh. Wah, dream job banget. Tapi jangan dicontoh ya, teman-teman. Oke. Gua cek terlebih dahulu. Gimana kalau misalnya kita coba untuk streaming ya, teman-temanku? Ya ampun, salah. Ini dia. Tapi kan gue mau streaming di next episode aja ya. Oh iya, betul juga. Ya udah, teman-temanku sekalian, kemungkinan besar gue akan akhirin aja untuk episodenya sampai di sini terlebih dahulu. Tapi nanti kalau misalnya gue quit, nanti error lagi dan webcam gue menghilang. Nah, betul juga. Kamu harus hati-hati, Myook. Ya udah. Gini, sambil menunggu komputer gue akan mandi aja.
Jadi hari ini kita tidak akan bekerja menjadi waitress. Atau kita bekerja aja dulu. Boleh sih. Jadi hari ini kita kerja aja lah. Aduh, kamu ababil sekali. Maafkan saya, teman-teman. Emang begitu, Miao Auk. Suka ababil. Welcome. Kita cek lagi dan kita tandain waiter lagi. Nah, bisa dua kan? Nah, ternyata bisa dua, guys. Kita nunggu sampai jam kita kerja ya, guys. Udah ada kah? Oh, udah ada dong. Jam 7. Ya udah, gini. Mau tidak mau kita harus kerja terlebih dahulu, tapi sebelum itu gua cek dulu deh. Ada sesuatu kah? Oh, stem. Nah, kita beli Counter Strike aja kali ya, teman-teman. Waduh. Ini dia nih yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kamu diam-diam ya ketika saya membeli game baru muncul ya, hacker. Dasar kamu hacker. Y B O V. Y B O V. Tidak bisa. Kamu tidak bisa melawan saya, hacker. Tenang saja. Oke, ini udah downloading. Oh, nice. Sudah ada di library gua ya. Jadi gua sudah bisa bermain game nanti, teman-temanku sekalian. Oke, baiklah. Sekarang gua harus ngapain lagi? Ada miner. Oh, kita juga bisa scan komputer kita. Oke, sambil kita scan komputer kita, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita pergi kerja. Come on, cepetan. Ayo, 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 ayo. Kerja dulu, teman-teman. Ini kayak orang sehari-hari ya. Kerjaan gua juga yang zaman dahulu seperti ini nih, guys. Jangan nyangkut. Jangan nyangkut. Bayarnya mahal kalau nyangkut. Ya ya, gua tahu nih, udah mau jalan ke sana kok. Tenang, tenang. Terus komputer gua nggak matiin gitu loh. Tagihan listrik, bro, mahal, bro. Iya juga sih. Cuma ya udahlah, nggak apa-apalah. Oh, ada lagu di situ ya. Nanti gua pengen lihat deh siapa yang putar lagu itu, teman-teman. Ya, beginilah buat kalian semua yang masih kecil, yang masih belum kerja. Pekerjaan orang dewasa itu monoton dan juga begitu-begitu saja. Jadi, kalian harus bangun pagi, kalian harus mandi dan juga siap-siap untuk pergi kerja. Dan kalian kalau misalnya punya motor, kalian akan naik motor. Kalau misalnya kalian punya mobil, kalian akan naik mobil ke tempat kerjanya. Dan kalau misalnya kalian tidak punya motor atau mobil, kalian akan naik angkutan umum untuk pergi kerja. Tidak! No! No! Ah, ketabrak sudah, Bung. Katanya kalau misalnya gua ketabrak, guys, fuelnya akan berkurang dengan banyak. Dan kalau misalnya kalian sudah menjadi orang dewasa, alias mungkin umur 20-an ya, teman-teman, maka tanggung jawab kalian akan super-duper banyak. Misalnya, kalian harus punya duit sendiri. Kalian sudah tidak boleh bergantung dengan orang tua, ya kan? Terus kalian juga... Tunggu. What? Halo, Pak Polisi? Kita di samping persis Pak Polisi, bro. Safe. Oh, Pak Polisi? Kamu tidak akan menangkap saya kan, Pak Polisi? Oke, guys, sudah. Wih, ada Porsche. Mantap sekali. Ini adalah salah satu mobil idaman Miao Auk juga. Gue lagi parkir, bro. Oke, guys, kita kerja terlebih dahulu. Gak bisa. Oh, harus benar-benar on time juga kerjaannya ya. Ah, I see. Masih ada 1 jam lagi, guys. Ya udah, gini. Karena kita masih punya 1 jam lagi, kita jalan-jalan aja deh terlebih dahulu. Kita lihat di kanan kiri ada apa aja di sini. Halo. Wah, mukanya serem banget, teman-teman. Ya ampun, macet, toy. Macet. Gua juga lagi bikin macet sih di sini. Apa ini? Ada taksi. Ada apartemen. Wah, jangan bilang nanti kita bisa beli di sini, guys. Apartemen. Hidup di kota sih salah satu option untuk kalian itu lebih apa ya namanya ya, lebih mobilitas. Nah, itu dia. Nggak bisa, harus dibeli terlebih dahulu, guys. Itu dia salah satu option kalian ya, kalau misalnya kalian mau bener-bener berkembang banget, kalian hidup di kota. Karena biasanya deals yang gede, misalnya kalian bisa bekerja sama orang, itu datang dari kota-kota besar gitu loh. Kalau misalnya kalian di luar kota, bisa saja dapat kerjaan seperti itu. Tapi kebanyakan di Jakarta sendiri, teman-teman, itu lebih suka ketemu langsung orangnya. Mereka akan ngomong langsung, ngobrol langsung dengan orangnya. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan job yang lebih mantap. Oke, guys. Mungkin kerjaan kita sudah sampai di sini. Oh my god. Yah.
kurang ajar banget itu mobil, ya ampun. Oke, untung aja mobil gue bisa balik lagi sendiri. Kalau enggak, gue tuntut dia, guys. Nah, ngeselin banget. Mobil gue ditabrak begitu saja. Tabrak lari dia, guys. Mungkin dia kesal gara-gara gue bekerja. Terus mobil gue tinggalin di situ. Dia kesal, guys. Dia nggak bisa lewat. Oke, yuk kita pulang yuk, guys. Aduh, capek nih. Pekerjaan seorang dewasa, ya, yang sudah dewasa. Bekerja sudah capek, tidak ada kesempatan untuk gua menghibur diri. Harus pulang, mandi lagi, rapi-rapi lagi, makan, terus udah deh siap-siap untuk kalian tidur. Pengalaman gua sih, dulu bangunnya jam 7 ya kan. Habis itu jam 8 udah pergi. Terus pulang-pulang itu jam 5, jam 6. Sampai di rumah karena macet teman-teman di Jakarta, ya kan. Itu bisa jam 7:30, jam 8. Cuma buat makan, mandi, tidur. Begitu setiap hari. Makanya saya memilih untuk mencoba menjadi YouTuber. Dan ternyata, ya cukup berhasil teman-teman. Saya harus bersyukur lah. Wih, ngedrift tadi gua dong. Mantep banget. Saya harus benar-benar bersyukur dengan kerjaan yang saya dapatkan sekarang lah teman-teman, karena gue benar-benar tidak bergantung dengan waktu untuk kerja, terus gue tidak bergantung dengan orang lain untuk kerja. Sip, dah sini aja rumah gue ini. Nggak apa-apa lah. Ya udah guys, sudah jam berapa ini, kita makan dulu kali ya. Iya, boleh, gue makan dulu teman-teman. Nah, pas banget kan sudah selesai scan. Sambil gue scan lagi dan kita pesan makanan. Gue pengen makan makanan yang sama atau kita ganti? Gantilah. Nih, ramen. Kita makan ramen, teman-teman. Complete payment. Lagian di sini nggak ada kulkas. Kalau ada kulkas, guys, gue bisa simpen makanan-makanannya. Sambil itu, kita kan jadi freelancer lagi, teman-teman, untuk kerja ya. Karena ya, siapa tahu aja ini pekerjaan yang cukup mudah untuk kita dapetin uang, dan kita semakin hari semakin lebih cepat untuk mendapatkan komputer yang lebih bagus. Oke, ada 7, ada P, ada... Itu I-nya besar atau I-nya kecil ya? Wah, makanan gue sudah datang. Ya udah, kita ambil makanan dulu guys, supaya lebih fokus. Mantap. Wih, makan ramen. Mantap. Wah, lebih kenyang makan ini ya, ayam. Oke. Sabar. Aduh, apa ini? Sip. Oke, ada 7 teman-teman, ada P, terus ini gua nggak tahu nih, I-nya I besar atau enggak nih. Coba aja dulu deh, ada 9 dan juga ada 8. Apakah sudah seperti itu? Harusnya ya, kita coba. Aduh, berarti I-nya salah tadi, guys. Maafkan saya. Kode, ada X, ada I. Terus ada... Itu 1, bener gak ya? Ada A. Udah ya? Harusnya belum. Nih ya, coba cek lagi, ada X, ada I, E maksudnya. Terus ada 1, dan abis itu ada A. Ya kan, X, E, 1, A. Terus ada apa lagi? Sebentar. Masa cuma 4 doang? Iya, cuma itu doang guys. Ha! Oke, okay, access granted. Mantap. Kadang-kadang saya ragu ya, padahal udah bener. Ada S, ada 4, ada R, ada 7. Mantap. Terus ada F sama S. Ha! Weh, mulai jago kode. Harus begini nih supaya enak nih. Ada O. Oke, sip. Terus ada B. Nih B, ada Y, ada Y. Ada 8, teman-teman. Terus ada C. Haya! Aduh, masih ada T. Miok, jangan terlalu cepat dong. Ya, maaf. Begini nih, guys. Kalau mau buru-buru malah jadinya jelek. Ada O, ada W, terus ada 7. Ada X. Terus ada F. Harusnya sih udah nih, harusnya udah. Kita coba cek, sip. Nah, job complete, $81. Wow, money. Lumayan, kerja begini guys, money. Duit saya sekarang sudah ada berapa? Coba kita cek terlebih dahulu. Duit saya, ya nggak bisa lihat duit ya di sini ya. Oh bisa ding, $500. Wih, alangkah lebih baiknya teman-teman. Di next episode kita akan coba untuk streaming ya. Tapi ya udahlah, gua pipis terlebih dahulu, abis itu mandi baru tidur teman-teman ya. Tidur yang nyenyak nih. Nah,
sudah semakin kaya Meow Auk ya. Lumayan nih teman-teman, baru 2 hari gue sudah bisa mendapatkan $100 lebih, $200 lebih guys. Oke, mari kita tidur. Dan teman-temanku sekalian, untuk episode game Streamer Life Simulator, hampir saja saya lupa. Sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.